Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi ini, tentunya ada kabar nih dari Kak Nova Pratiwi ya. Yang alhamdulillah Kak Nova Pratiwi sudah OTW ke Jepang guys. Ini sebelum OTW, Kak Nova menuliskan sebuah caption di instastory-nya. Bismillah, semoga semuanya diberikan kelancaran ya. Terima kasih buat semua keluargaku yang udah nganterin semuanya pada kerepotan ngurusin kami. Alhamdulillah ya, semuanya aman. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga unggahan dari Bang Bobby Suarez. OTW 2022, ada yang tahu kita mau kemana? Pulsa 1 juta buat 5 orang pemenang dan 1 buah cincin fashion, komen ya sebanyak-banyaknya. Untuk pemenang nih dipilih secara acak ya guys di MRB Anderson Jewelry. Sini Bang Bobby Suarez lagi foto bareng nih bersama Alea ya. Kira-kira mau kemana nih? Langsung saja dikomentarin oleh official underscore Leslar Lovers. Mamuju Bandara, anterin Kak Nova ke Jepang. Kemudian ada sungguh aku bahagia underscore ke bandara nganterin Kak Nova ke Jepang katanya ya. Kemudian di sini juga ada unggahan dari instastory-nya Kak Nova. Sayonara, semoga sehat dan sampai tujuan ya. Sampai terlihat nih Kak Nova mengusap air mata ya. Tentunya sedih banget nih meninggalkan Indonesia. Tapi ya bagaimana ya, suami dari Kak Nova Pratiwi ini ada usaha di Jepang. Jadi harus OTW lagi ke Jepang guys. Kita doakan saja mudah-mudahan diberikan kelancaran dan selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Dan terlihat juga ada Papa Daniel dan Ibu Rosmala Dewi ya, yang mengantarkan Kak Nova ke bandara. Wah, sehat selalu ya. Kemudian ada juga unggahan nih dari akun Instagram Leslar underscore ya. Ini ada Pak Wasto, katanya hafal banget loh sama yang namanya Rizky Billar dan Lesti Kejora. Lagi pada makan raja sih guys, Masya Allah, senang banget katanya nih. Sampai semua tahu ya, gambar yang ada di Rajasi ini adalah foto Rizky Billar suaminya Lesti Kejora. Kemudian di kabar berikutnya ada unggahan dari sahabat Leslar Taiwan yang repost kembali postingan dari Aba Faldi Akbar. Guys, ada editor baru loh, ini namanya Kak Adi ya. Kak Adi ini baru sebulan gabung di Leslar Entertainment. Semoga semakin produktif dan berkembang ya. Kemudian dari postingan tersebut langsung dibanjiri komentar nih. Ada akun Instagram Aziza, gue mau ngelamar nih jadi pengasuh kura-kuranya Leslar, boleh gak ya? Kemudian ada Gita Hamdani, beneran nih ngebet banget ya jadi bagian dari Leslar Entertainment. Gak jadi karyawan, jadi pasangan karyawan juga boleh deh. Ada Izial Zulhak ya, iya tadi di live Instagram Abah sebut namanya Adi, tapi belum dikasih tahu ya nama Instagramnya. Kata Abah nanti di mention kalau udah sebulan cenah ya, ini temen gongli lembur. Kemudian nih banyak sekali yang berkomentar mengenai tim Leslar Entertainment karena channel YouTube-nya Kakak Rizky Billar ini sepi banget guys. Yuk kita gempur sekarang live streaming dong. Dan juga di sini ada DM-an, Mimin bacakan ya. Dan ini sekaligus motivasi guys.
Iya sih, tingkat kebaperan masing-masing orang kan beda ya. Maybe gue orangnya emang tercipta dengan hati yang super tebal. Jadi ya kalau ada yang begitu gue anggap sebagai motivasi. Wah, mereka capek loh ya kerja, butuh effort yang luar biasa buat satu konten. Belum begadangnya, belum harus sering ninggalin keluarga. Kasian nih kalau hasil kerja mereka gak dihargai. Jadi mereka sesekali ngeluh gak apa-apa kok ya. Gue harus lebih rajin lagi dan lebih menghargai lagi setiap konten yang mereka buat. Wajar kalau mereka sensi, soalnya ini menyangkut pekerjaan mereka juga, produksinya mereka. Tapi kalau Mimin nih, kalau mendengar tim Leslar Entertainment ngeluh nih, memang wajar ya. Kita juga sebagai para fans, kita harus kompak guys untuk selalu naikin viewersnya Rizky Billar di channel YouTube-nya. Tapi tim Leslar juga harus introspeksi diri juga. Jangan mau orang nonton vlognya hanya karena kasihan atau kewajiban nih. Seharusnya bikin sesuatu yang bikin orang mau nonton karena kualitasnya. Kayak vlog yang terbaru nih ya. Kemudian isinya cuma main boneka dari awal sampai akhir. Dan tentunya banyak orang yang bosen ya. Tapi kalau Mimin punya masukan nih, harus lebih kreatif lagi ya. It's okay, semua ada masanya. Yang penting kita nih fansnya pada nonton. Sekelas runs aja viewsnya gak stabil guys. Tapi mau ngasih saran aja ya, seharusnya tim YouTube harus bikin konten yang lebih fresh, yang bisa dinikmatin banyak orang dan gak timbunan ya, dan gak monoton juga. Seperti vlog orang nih, dibuat vlog yang memang fansnya pada suka. Kalau dikasih saran, mereka terima dan fresh. Terus nggak timbunan juga nih guys. Kemudian nih, kalau masalah kasihan sama timnya juga, kerja keras bikin ini itu ya, semua kerjaan juga capek ya. Kemudian ini lebih penting, sesama fans saling support aja. Jangan merasa paling benar opininya. Dan selalu kompak ya, untuk selalu menaikkan viewers idola kita Leslar. Kemudian ada komentar yang lain dari Eko Andosot doang. Kalau mereka sensi karena menyangkut pekerjaan mereka, ini setidaknya mereka juga memotivasi diri untuk lebih berkreasi, ngeluarin ide-ide kreatif buat konten. Dan kita juga harus lihat selera pasar. Leslar jangan malah monotoni, jadikan motivasi buat diri sendiri supaya gimana caranya bikin konten yang candu dan menarik ya. Jangan malah kesannya hanya andelin fans nih. Dia juga harus lebih kreatif, keluarin ide-idenya. Dan ini sekalian masukan buat tim dari Leslar Entertainment ya. Kemudian di kabar berikutnya masih dari komentar nih guys. Ada Watin 10, harusnya nih setiap ada vlog baru dipromoin di Instagram atau story-nya Kakak Billar dan Lesti. Gak susah kok, cuman promoin doang kan hasilnya buat mereka juga. Dan semoga saran-saran yang diberikan oleh para fan Leslar Lovers ini didengar ya oleh tim dari LA. Kemudian juga nih ada unggahan dari The Hakim Story ya, dimana langsung di TikTok nih para sahabat, ada ekspresi Kakak Rizky Billar kalau deket Dedek Lesti Kejora langsung bucin guys. Masya Allah, langsung dicium nih kepala Dedek Lesti ya berkali-kali sama Rizky Billar di konten atau vlog terbarunya The Hakim Story bersama Leslar. Kemudian ada Rizka 93 Damai nih ikut berkomentar, akhirnya ada yang ngedit bagian ini guys. Dari tadi aku putar ulang part ini, pokoknya gak bosan, malah ngangenin. Terus diputar ulang ya, soalnya part ini yang membuat kita bucin abis, jadi terleslar-leslar. Saat Dedek Lesti Kejora dicium nih kepalanya sama Kakak Rizky Billar berulang-ulang ya, Masya Allah. Dan langsung saja nih ada komentar dari akun Instagram fatmawati.aurora75. Masya Allah ya, idola kita gak ada duanya, romantis gak pakai kata-kata tapi sentuhan. Ah, cute banget nih, Masya Allah ya.
Kemudian juga ada Mawardah, cute ya say, terpantau tadi dua kali cium kepala Dede Lesti. Dan part ini yang bikin kita baper ya. Kemudian juga ada Hujan Merindu. Masya Allah, sehat-sehat kalian, semoga rumah tangga kalian langgang terus. Dan hanya maut yang bisa memisahkan kalian ya. Pokoknya sayang kalian banyak-banyak. Aku suka banget nih sama Leslar. Kemudian di kabar selanjutnya ada unggahan dari Indosiar. Jangan bilang kamu Indosiar mania sejati kalau nggak bisa jawab ini guys. Kuis tebak wajah ya. Kira-kira wajah siapakah ini? Hayo jangan ngaku Indosiar mania kalau nggak bisa tebak siapa mereka. Yuk siap-siap ikutan kuis tebak artis animasi untuk dapetin kalender cantik ya bagi yang jawabannya benar. Stay tune besok ya, Mimin bakal update kuisnya, kuis tebak wajah Indosiar. Nah, Mimin hafal banget nih kalau yang ini. Kemudian ada Takedown 2021 underscore. Ada animasi dari Inul Daratista, Soima, Dewi Persik, King Nasar, Phil dan Dea, Reza Dea, dan paling mungil Bumi Lesti Kejora. Kemudian ada Alvina.Adelia underscore Leslar. Juri merah dan juri putih ada Dede Lesti Kejora, Mbak Inul Daratista, Mbak Dewi Persik, Mbak Esa Ima, kemudian King Nazar, Papa Phil, dan Kak Reza. Aduh, semoga benar ya. Ya pasti benar lah. Kemudian juga ada unggahan dari Indo TV Official. Ayo guys, wow, makin ketat banget nih pasangan terpopuler 2021. Tim mana nih guys? Leslar dong ya. Leslar sudah mencapai 19,094. Kemudian di tim Ricis ada 17,713. Ayo guys, kita gaskan supaya Leslar menjadi pemenangnya. Amin. Kemudian juga ada unggahan dari Bang Bobby Suarez di instastorynya, Master Gelap versus Master Olimpiade. Lagi pada main biliar nih ternyata kakak adik, Masya Allah. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Yuk, tim mana sih kalian? Tim Rizky Bilar ataukah tim Bobby Suarez? Oke, selanjutnya nih para sahabat, ada kabar dari dokter kandungannya Lesti Kejora nih semalam baru diunggah ya. Dan Mimin ada informasi nih mengenai Bumil cantik. Bahkan dokter kandungan Lesti Kejora yakni dokter Nana pun menuliskan sebuah caption di instastorynya. Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan semua ya. Sehat-sehat selalu babynya, Dede Lesti Kejora dan Abang Rizky Bilar. Kemudian nih Mimin seneng banget sama reaction ya dari mbak-mbak yang satu ini nih. Makasih ya, beritanya bagus sekali katanya nih. Bismillah, semoga Leslar dan BBL-nya sehat terus. Langsung masuk berita guys, Lesti Kejora segera lahiran. Rizky Bilar ingin anaknya lahir di tanggal cantik. Wah, kita doakan ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh kakak Rizky Bilar dan Dede Lesti Kejora tercapai. Ingin lahiran anaknya di tanggal cantik, yakni tanggal 2 Februari 2022. Emang bener ya, tanggal cantik ini benar-benar dicari oleh setiap pasangan yang ingin lahiran tentunya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Leslar tercapai ya. Dan ini merupakan pemberitaan yang bagus guys. Komen-komen yang positif ya, jangan sampai hate comment karena kita selalu berpikiran positif. Dan di sini juga banyak sekali yang berkomentar atas reaction dari orang tersebut nih. Ada Fufu Pujiati, Masya Allah ademnya kalau semua netizen komennya di TikTok kayak gini. Kemudian ada Siska Setia, semoga kalau akhir Januari sama kayak aku ya BBL, biar kalau ulang tahun kita samaan, jadi ngerasain kayak dirayain idola ya.
Kemudian ada Ika Umi, Masya Allah, Bismillah, semoga lancar lungsur, sehat baby dan bundanya. Papanya juga berkah barokah rezekinya ya, amin. Dan ada Mami Reza Alsof underscore, Masya Allah, semoga persalinannya Lesti nanti berjalan dengan lancar. Baby L dan bundanya semua nanti sehat dan sempurna. Oke, selanjutnya nih para sahabat, ada kabar dari instastorynya Lesti Kejora. Bumil cantik yang satu ini suka buah-buahan ya guys. Dan jangan khawatir, dari Lesti Kejora selalu pesan buah-buahan segar ini di Malvin Fruit. Dimana buah-buahannya segar banget guys dan manis sekali ya. Dan alhamdulillah juga nih ada kiriman dari Mbak Inul Daratista. Makasih ya buat Bunda Inul karena udah ngirimin durian Musang King. Langsung ya diunggah di instastorynya kakak Rizky Bilar. Terima kasih buat Musang Kingnya, senang banget katanya ya. Mudah-mudahan Bunda Inul diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki juga. Dan untuk kita semua para fans, mudah-mudahan diberikan rezeki juga ya hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan juga nih. Amin ya Robbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.